Perpisahan menjadi sesuatu yang menyakitkan apabila seseorang sudah menjalin sebuah hubungan, khususnya pernikahan. Rasa dendam pun bisa menjadi akibat dari sebuah perceraian. Hal yang di luar batas akhirnya terjadi seperti yang dilakukan wanita asal Rusia ini. Wanita yang identitasnya dirahasiakan ini menghancurkan mobil mantan suaminya dengan menggunakan kapak. Wanita ini terlihat frustasi, pasalnya setelah menghantam mobil sang suami, ia pergi dan kembali menghancurkan mobil tersebut. Tanpa ragu, wanita ini beberapa kali menghantam mobil, bagian depan, belakang, dan semua kaca mobil dengan senjata tajam yang ia gunakan.